Hello, testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak review sekali lagi produk daripada EB Frozen Food. Iaitu dia punya ni, popcorn chicken. Belah kanan ni perisa tom yum dan belah kiri ni ialah perisa original. So, malah nak sembang panjang kan? Jom aku goreng dulu. Okay guys, aku dah gorengkan kedua-dua jenis popcorn chicken daripada EB Frozen Food ni. Satu ni perisa tom yum, satu ni perisa original. Dan kalau korang perasan, perisa tom yum ni dia agak kegelapan sikit colour dia. Bukan kegelapan lah, dia kemerah-merahan sikit colour dia. Nampak tak tu? Kan? Look at this. Dan untuk yang original ni, dia cerah sikit. Okay. Yang ni dia more to golden gitu kan. Siapa yang tengah tengok video ni tengah-tengah malam, confirm lapar punya. Betul tak? Kau pergi buat Maggi dulu. So jom, aku nak rasa dulu dia punya flavor original ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya tak expect rasa dia sangat ringan. Lagi satu. Ini kan, sedap makan dengan apa tau? Makan dengan bubur. Alah, bubur nasi ataupun bubur ayam, korang tak payah nak lauk yang fancy-fancy tu kan. Korang gorengkan popcorn chicken yang original ni, makan sekali dengan bubur. In terms of flavour dia, dia kurang rasa yang masin. Pada aku sangat okay, sebab bila dia terlalu masin sangat, korang makan 2-3 kali dah rasa macam tak boleh masuk dah kan. Tapi yang ni aku enjoy makan. Untuk dia punya isi ni, dia gunakan dada ayam, so that dia dapat kualiti yang sangat tender dan juicy. Ni aku tunjukkan bahagian dalam dia. Nampak tak? Aku zoom sikit Dan at the same time, bahagian luar dia crispy, remuk. Korang tak perlu nak goreng terlalu lama. Lebih kurang dalam 3-4 minit macam tu, dengan api yang medium lah korang akan dapat efek bahagian luar yang crispy macam ni. Lepas aku dah makan lama-lama sikit, lidah aku dapat rasa black pepper. Dan kalau daripada segi luaran dia tu pun memang nampak lah ada taburan black pepper tu. Serius weh, layan gila. Okay next, aku nak layan dia punya tom yum popcorn chicken. Yang ni warna dia keperangan, gelap sikit berbanding yang tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, okay. Untuk yang flavour tom yum ni, memang kau boleh dapat rasa dia punya lemongrass, wangi lah wangi. Dan yang ini aku boleh katakan dia sedikit masin, dan at the same time dia ada rasa flavor yang sedikit pedas. Yang tadi tu dia ada rasa black pepper tapi tak ada rasa yang pedas. Yang ni pun dia punya pedas tu tak adalah pedas yang dahsyat-dahsyat tu. Yang untuk dia punya texture pun sama. Okay, kulit bahagian luar dia ni dia buat crispy, bahagian dalam juicy and tender. Kalau korang perasan, dia punya isi bahagian dalam pun warnanya kemerahan sikit. Tak boleh stop Untuk yang flavour tom yum ni, apa kau boleh kata, dia punya aroma tom yum spices tu memang ada. Dua-dua ni pun, kalau kau makan dengan bubur, memang sangat-sangat sesuai. Ataupun kau nak makan santai-santai macam ni pun saja boleh. Dan kalau kau ada mayonis ataupun sos dekat rumah, boleh dipkan dan makan bersama. Macam aku memang tak berapa nak suka sangat lah makan popcorn chicken ke, makan burger ke, makan apa, benda-benda yang bergoreng ni dengan sos. Aku suka makan macam tu sahaja. Okey, kepada korang yang rasa macam nak cuba produk yang aku dah cuba ni, korang bolehlah pergi ke EB Frozen Food punya Shopee ataupun dekat Lazada dia. Korang boleh dapatkan secara online. So antara kedua-dua ni, aku suka yang mana satu? Okey, aku tahu korang mesti teka yang aku suka ni, flavour tom yum kan? Tak. Untuk popcorn chicken EB Frozen Food ni, aku lebih enjoy makan dia punya ni, flavour original. Tapi tom yum pun sedap juga kan. Segala update lanjut tentang produk EB Frozen Food, korang boleh pergi ke diorang punya social media. Facebook page ada, Instagram ada, TikTok pun ada. Kejap, TikTok ada ke tak? TikTok diorang tak ada. Diorang ada Facebook dan juga Instagram. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bib Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Bib Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Bib.